Hai guys, come back to my channel. Balik lagi sama aku Christine. Balik lagi ke apa ya? Balik lagi ke channel konten kita, kuliner. Channel kita home. Mam. Enggak lah, ini home kuliner. Home kuliner ya. Tapi makanannya rekomend-rekomend ya? Iya, rekomend-rekomend yang biasa kita makan terus enak gitu. Nah ini apaan? Ini maksudnya mau ngasih tau ini tuh di daerah... Ini di daerah Gading Serpong, gak Sumarekon. Jadi beruntung banget tuh kalian yang rumahnya di Tangerang, di daerah Gading Serpong, karena yang kita makan ini ada di Gading Serpong gitu. Di... namanya di Teras Sedap. Namanya Teras Sedap. Ini ya guys, langsung aja. Jadi menunya lokasinya itu... Lokasinya sih di... ntar kita kasih tau ya. Iya, soalnya kita gak tahu itu namanya apa. Di apartemen Saintia sih, dekat UMN. Ruko-ruko. Menunya itu tuna guys, ikan tuna. Itu jagung. Itu jagung. Ya ada jagung, ada tuna. Jagung. Taruh mana jagungnya? Taruh sini. Iya. Nih. Ini taruh aja ya nasinya. Buset. Makan jagung bakar sih. Ini. Tunggu ada apa sesuanya? Jagung. Nasi kita taruh. Jagungnya lucu banget sih begini nih. Tuh dicepetin ya. Jagungnya lucu. Ini namanya jagung sisir. Oh. Nasi cukup ya. Tapi kalau ini sih aku baru pertama kali makan nih guys. Biasanya bakwan jagung ya, emang nggak ada bakwan jagung. Tahu, ini makanan, tahu makanan apa nih? Tara, ini tuna. Ih, masih dapat nasi kan? Nggak apa-apa, nasi nggak usah. Nih. Jadi ikan tunanya ini tuh banyak banget. Nggak, ini kita pesen yang sedang sih. Banyak banget menu apa? Rasanya ada tunanya nih, Bali, apa Bali, tuna ada belly, ada bla bla bla. Kita belinya yang tuna belly yang rasa woku, woku ya. Nih buka susah nih. Nggak bisa kok. Ayo cepat. Ini yang bumbu Bali ya. Woku bukan Bali ya? Woku ini. San, ini tabur di sini. Iya, tuang. Nih. Nggak apa deh, katanya kotor. Tapi katanya. Dapat sayur. Wah, ini enaknya gila ya. Wah. Ini pakai daun kemangi, daun apa semuanya lengkap ya. Oke. Dia juga ada jeruknya. Oh, salah maksudnya ini dulu baru. Jeruk dulu ya. Biar gak amis dia tuh. Tapi udah gak amis sih. Cukup kan? Cukup. Guys, langsung aja yang makan. Yuk. Sudah. Mari. Mari, mamam. Mari, mamam. Jadi deh, tunanya ya. Jarang-jarang sih kita makan tuna begini, baru di tempat dia aja ya. Waktu itu nyobain. Soalnya dia, tunanya ini full, full belly dia, full daging dia. Nggak, tulangnya tuh, tulangnya tulang muda ya. Enak. Makan. Biasanya tuh kita dulu pertama kali makan tuna ini. Iya. Gara-gara kan kita lagi dulu zaman dulu suka diet tuh. Rempah-rempahnya berasa banget. Nyari makanannya tuh yang kenapa jadi ke tuna ya? Emang diet harus tuna nih. Emang bumbunya enggak bukan diet tuh. Cuman bumbunya enggak diet tuh baik minyaknya. Dan enak nih kan. Ini kita belinya yang ukuran kecil, ukurannya yang gede. Nah, kalau yang gede kita nggak kuat ya. Suapan maut nih, kalau kata siapa. Enak. Ini pedas nggak sih ini? Pedas ya? Sedang. Lihat nih guys. Malet kok. Ada telepon masuk. Sorry ya guys. Siapa ya? Teman, pegang nih. Dia tuh campurannya tuh yang wongku ini tuh ada kemanginya, rasanya enak banget. Wah enak banget. Karena sih. Rekomend, rekomend. Coba jagungnya. Kalau ini aku pertama kali. Sama. Silent dulu ya. Lama. Manis.
Jagungnya juga enak nanti kayaknya. Lebih enak lagi. Bawang jagungnya enak. Cuma kalau untuk kalian yang mau kayak diet-diet, lebih bagus yang jagung aja. Tunanya sih nggak pelit dia. Iya. 250 gram ya. Cuma full daging, nggak ada tulang. Namanya kan tuna belly. Ini nggak ada tulang. Mana? Ini. Nggak ada, full daging. Dia dijual yang rahang. Ada yang belly. Di sana ada jual nasi goreng, guys. Tadi anakku makan nasi gorengnya. Rasa nasi gorengnya enak, cuma 20.000. Mantap nih, daun kemangi, rempah-rempahnya semua. Berasa banget. Ini guys. Kita seruput. Berarti ini? Aku kan ada alergi kalau nggak udang, ikan tongkol ya. Tapi ikan tuna ini untung nggak alergi biasanya. Kamu alergi kalau yang enak nggak alergi. Mantep lah. Iya, dagingnya tuh. Nggak pedes-pedes amat ya. Iya, dia kan woku. Udah ini. Tapi aku lebih suka tuh kalau menunya yang... Jadi, cara aku sama suami beda, guys. Suami tuh, aku pernah ceritakannya dimana ke warteg-wartegan gitu, Indonesia dia suka. Jadi aku sukanya tuh kayak makanan Korea enak, kalau dia enggak. Ini Indonesia ya, Seng? Iya lah. Ya kan, makanya dia suka. Kalau aku makan makannya, tapi kalau buat makan setiap hari kayak enggak deh. kurang cinta banget. Tapi ini enak. Jagungnya manis banget. Enak. Kok dia bisa ya motong jadi kayak gini ya? Hebat ya? Pisangnya tajam banget. Kan sayurnya aku juga bisa. Kamu kalau punya istri mulutnya tajam gimana, Sen? Mau apain? Mulut tajam apa tuh? Mulut tajam. Kata-katanya nyakitin kali. Kamu apain, Sen? Bilangin. Jangan begitu ya. Hei, kok kamu bilangin jangan kayak gitu, tapi dia malah jadi marah, enggak? Kemarin kamu malah makin tajam aja. Tangan. Kenyang dulu ya, kamu kenyang enggak? Kenyang banget. Kita enggak kuat makan banyak, cuman demen makan. Demen makan kita. Makannya sering. Entah kita berapa, baru berapa, 2 jam aja udah lapar lagi, guys. Sama setiap makan tuh kita selalu berdua. Enak. Kalau berdua sama dia enak. Sepiting berdua. Sebenarnya bukan karena apa, Kak. Bukan mesra sih. Karena biar irit. Betul juga. Bener ya, makan sama dia tuh enaknya. Dia pasti porsinya lebih banyak, guys. Jadi aku nggak gemuk-gemuk. Udah tajam, makan cepet habis. Kalau plastik yang hantem, pasti banyakan kamu ya, kan? Ini daging banyak banget nih. Nggak doain aja udah. Mau nambah nasi? Nggak. Ini semua full daging tuh, nggak ada tulang. Daging tuna. Oke.
Jagungnya juga the best ya. Masih ada? Masih beta. Berapa dagingnya? Berarti murah, enggak sih ini murah ya? Standar lah. Standar. Aku tahu kenapa aku nggak pedas. Karena aku nggak nyawatin cabenya baik-baik. Aku nggak gitu doyan pedas guys. Dulu mudanya doyan. Terus saking suka. Kebetulan cabenya sih sedikit. Cuman dia lebih ke woku sih. Oh maksudnya medok ya? Jadi nggak kuat banyak. Terus waktu suka makan pedas dulu mudanya ya kena deh aku mah gak mahnya sampai akut. Makanya sampai detik ini. Oh. Iya sayang. Coba. Mau. Enggak pakai mau dia. Ngelat cabai ngeri ya. Sini kan. Belakang mana? Ada guys. Dari tadi secara aku Louis gak ada maminya. Dari mana? Enggak. Enggak ada. Gak ada maminya. Iya kan secara aku kan. Oh. Ini channel aku apa bukan? Channel mana ya? Oh. Muka kamu gak keren? Agar aku pendek. Bukan pendek, kecil. Aduh, masih bau nih ikan nih. Suapan terakhir deh. Abis ini kulit, guys. Kumat. Kenapa kamu? Kenapa? Kulit ikan bagus ya? Kamu aja kan kamu doyan? Kalau bagus kenapa gak kamu yang aja yang makan? Mami kok mejanya itu? Mejanya kenapa yang? Mejanya panjang. Ane punya tisu? Enggak? Mami, cuman aku makannya udah kenyang. Ya udah. Jagung gak? Enak lu ya? Enak, cuma belum habis ya. Halo guys. Guys, kamu mau ambil jagung sisir enak ya? Sama minum. Say Kak Louis, Mami mau tisu dong. Selesai. Abisnya. Kamu punya. Halo. Ya guys, sudah selesai. Jadi kita cuci tangan. Kenyang. Udah kenyang. Jadi seperti biasa. Untuk kalian misalnya ada yang mau request kita makan apa, makanannya enak apa enggak, request aja komen di bawah ya. Udah kenyang ya. Han, itu jambul kamu keluar kayak apa lu? Bian. Kayak Upin Ipin. Ya guys, sampai ketemu lagi di next video ya. Bye.